anak gadis nak boleh duduk mencangkung, mereka keluar tumbuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah beserta keberkannya terlimpah pada sanak saudaranya. Balik lagi di channel video Anak Minang, tontonan orang Minang. Pada video kali ini, Aci akan membicarakan tentang larangan yang sering Aci dengar waktu kecil sampai kini masih ada juga. Larangan yang disampaikan oleh orang kayak awak di Minangkabau. Nah, langsung aja. Yang pertama, anak gadis indak boleh duduk di muka pintu mambek rasaki. Menurut sana itu fakta atau mitos? Kenapa harus anak gadis? Kenapa enggak semua anak gitu? Kenapa harus anak gadis? Enggak tahu juga sih kenapa. Jadi menurut Aci kok sana, kalau di Minangkabau kalau wak duduk di muka pintu pasti menghalangi orang jalan. Tak harus Minangkabau sih, setiap pintu kalau bisa wak duduk di muka pintu pasti menghalangi orang yang berjalan, sehingga ibu-ibu tuh jangan berpikir baca ruang anak kok nak nama duduk tuh juga mitos seperti ndak boleh duduk di muka pintu beko mambek rasaki, padahal sebenarnya mambek orang jalan. Yang kedua, anak gadis ndak boleh duduk mencangkung beko keluar tumbuang. Nah, itu fakta atau mitos anak? Menjadi pertanyaan, mengapa masih anak gadis pembahasannya? Kenapa anak bujang gitu? Kenapa nak satu anak tapi anak gadis? Jadi, menurut sana, Mbak, itu fakta atau mitos? Nah, kalau menurut Aci, iya sih. Enggak lama sih dicalek kalau anak gadis duduk mencangkung, kan enggak lama dipandang. Jadi bah orang kayak itu gue kata-kata biar anak gadis ndak duduk mencangkung karena ndak sopan. Sehingga orang kayak membuat kata larangan kayak gitu. Yang ketiga, ndak boleh mengecek sambil makan beko tak cakek. Itu pasti ya sana, itu fakta. Karena ketika wak makan itu ada katup pernafasan awak tertutui, tapi ketika awak ngecek katup pernafasan terbuka sehingga nasi itu loncek ke katup sebelah sehingga tercakik kan. Jadi bagusnya kita tuh makan, ya makan pelan, santai. Nah, jadi tidak kata cakik kalau sedang makan. Yang keempat, tidak boleh membuka payung di dalam rumah. Nah, tertembak pasti itu menurut sana apa? Itu mitos atau fakta? Itu udah ketek loh Aci. Menurut sana apa? Itu fakta atau mitos? Nah, kalau menurut Aci itu kayaknya mitos, karena kan tau lah ya, biasanya yang main-main payung dalam rumah tuh orang-orang yang ada kerajo kan, kayak anak ketek lah. Jadi anak ketek itu cuma anak ada kerajo, orang kan cuma kampung payung dalam rumah itu kadang kita singgung barang yang mudah pancak ya. Jadi orang kayak dulu membuat tidak boleh main payung dalam rumah biar tidak terjadi hal-hal deko jatuh barang. Jadi sana itulah tadi baan tidak boleh main payung dalam rumah agar barang-barang terlindung dari yang namanya pancak. Bisa jadi. Yang kelima, anak gadis tidak boleh keluar ketika maghrib. Nah, masih pertanyaan yang sama. Mengapa anak gadis? Kenapa anak satu anak tidak boleh keluar waktu maghrib? Itu menurut sana apa? Fakta atau mitos? Kalau menurut Aci, memang waktu maghrib itu tidak elok kalau awak keluar. Karena waktunya awak pergi sholat, tidak waktunya keluar. Jadi ketika
maghrib itu biasanya setan-setan keluar dari persembunyian untuk mencari sesia yang keluar dapat sholat. Jadi itu faktanya Mbak Ana boleh keluar waktu maghrib karena harusnya di rumah tidak main-main. Yang keenam, Ina boleh berfoto batiko beko mati yang tengah. Mangga yang tengah yang mati. Itu masih jadi pertanyaan sana, itu fakta atau mitos? Kalau Aci itu mitos karena ndak ada hubungan mau berfoto ba duo, ba tigo, ba rampe. Kalau yang waktu saatnya meninggal itu pasti meninggal. Ndak ada hubungan. Jadi itu. Berikutnya ketujuh ya. Ketujuh, ndak boleh duduk di ate banta beko bisua. Bahasa sana acok kena berang kan. Karena ndak mengundun barang sesuai dengan fungsinya. Ah, itu alasannya. Kenapa orang kayak ngecek ndak boleh duduk di banta do beko ndak bisua. Padahal sebenarnya orang kayak awak tuh nyomajan. Awak tuh mengundun banta yo tua kepalo bukan untuk di duduan. Selanjutnya yang kelapan ya. Yang kelapan itu anak padusi, ya masih anak padusi. Anak padusi kalau siap makan langsung cuci tangan, kalau indah lama udah laki. Itu fakta atau mitos sih sana? Ba menurut sana, kalau menurut Aci kalau apa tuh ya cincak langsung cuci tangan karena beko ngariang kan, jadi susah dicuci. Satu kalau dicari orang anak mau latah semua. Jadi cara langsung cuci tangan ketika makan. Nah, ikut kata orang kayak. Selanjutnya, indak boleh berjalan ketika hujan panen beko damam. Menurut sana ba, menurut Ci ada mana yo? Itu fakta kayaknya. Karena ketika hujan panen itu kayak suhu lagi angin tiba-tiba panen hujan itu kayaknya enggak tiba-tiba badan awak yang kan itu shock mungkin sehingga badan tak siap sehingga waktu kayak damam memadeh tiba-tiba sehingga harus gunuan payung kalau berjalan. Kayaknya cukup dulu sana. Jangan lupa larangan yang sering sana dengar, bisa komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.